tunjukkan teh yang lokasi awal diturunkan almarhum di mana teh, sebelah mana teh? Sebelah sana. Pas dekat jembatan ya? Ya, di rumah ini depannya aja. Kalau luka-luka yang lebam mah enggak, cuma kalau luka sampai parah ya itu yang di apa, yang di bokong kiri kanannya itu emang parah, sampai wah parah intinya gitu. Kurang lebih 5 hari atau 6 harian mobil itu tuh selalu lewat, dalam 1 hari itu bisa 4 sampai 5 kali lewat. Itu selalu lewat di jam 9 ke atas. Jam 9 malam ke atas ya, karena kebetulan warung tutup pasti di atas jam 11. Nah, pada saat penurunan itu terakhir kali dan dia belum pernah lagi lewat sini. Sama sekali belum pernah ada lagi mobil itu yang lewat sini lagi, belum pernah ada sampai detik ini. Ini mobil apa? Yang saya tahu karena saya posisinya duduk di sini, tulisannya ODGJ terus ada yayasan, tapi saya nggak ngeliat yayasan apa gitu. Ada tulisan yayasan terus ODGJ di pin di sebelah kanan ya, jatuhnya sebelah kanan tulisannya. Ya Grand Max. Sejenis itulah. Pernah turun jajan ke warung? Sebelumnya pernah ngopi, ya. Berdua ya kalau nggak salah, dua kali. Kebetulan ada acara bukber di warung sini, anak-anak Aerox itu juga gabungan sih, bukan cuma anak Aerox aja. Kebetulan lebih dari 15 orang. Katanya ada anggota BPBD juga. Iya ada. Ada orang anggota BPBD. Kebetulan lihat diturunkan orang-orang yang ada di warung itu sempat curiga enggak? Iya, setelah turun mah anggapan saya mah awalnya sehat, cuma anak-anak kan belum berpikir ke sana. Nah, setelah orang itu ke sini si ininya Ricky ini pas kesini baru kita tahu gitu kalau oh ternyata dia diturunin tuh mungkin dibuang gitu, jadi istilahnya dibuang gitu, karena emang benar-benar terlantar, nggak pakai sendal, terus badan kurus, celana kedodoran, muka udah udah kusam, baju udah beletat-beletat, udah nggak punggung weh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!